Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara menghapus postingan di grup Facebook. Nah, untuk teman-teman pengguna aplikasi Facebook semua yang mungkin belum tahu cara menghapus postingan di grup Facebook, maka kalian bisa menyimak tips berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Facebook di HP kita. Kemudian jika sudah ketemu, kalian cari postingan kalian di grup Facebook kalian ya. Nah, di sini saya akan masuk di grup yang saya buat postingan tadi ya. Nah, di sini saya scroll dan saya cari. Nah, ini tadi saya membuat ini ya. Nah, postingan seperti ini. Jika kalian ingin menghapus ya, tinggal kalian klik titik tiga pojok kanan atas. Kemudian setelah itu klik hapus postingan di bagian sini. Nah, maka secara otomatis saat kalian klik iya, maka postingan kalian akan hilang atau terhapus. Nah, begitu teman-teman cara menghapus postingan di grup Facebook. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.